Memang sih ada sedikit pemutaran ya. Iya, perencetan penuh. Nah, tapi posisi balik lagi sih, guys. Posisi penuh nih kini lah, Ki. Pusat telur. Heeh. Kan telur. Halo sahabat Imnu, halo, hai. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kita klik tombol like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman Kaligrafi bisa tahu video ini akan kita mulai dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga, hore! Gini ya, enak. Goyang. Ah iya, langsing dulu ya, langsing dulu. Nah, sing goyang ono iki lho. Nah, yang pertama ini belum ya, belum bisa. Ada tarikan ke dalam, Su. Heeh. Pertama ini langsung. Nah, baru selanjutnya ada tarikan ke dalamnya. Dari sini tegak posisinya. Gini su, lembutkan ini. Biar yang sudut belah ini aja. Jadi memang lagi dibilang agak ketipisan ya, rotok susu cuman dikit aja. Terus gitu, ini harus masuk mana gitu? Kurang masuk mana ya? Ini tuh bulat ya, telur. Kipas satu kalam gitu. Oke, sip. Gitu bol ke? Nah, isono. Gitu bol ke juga. Loro lah su. Gagah loro su. Enak sih satu setengah tapi gagah yang. Nek, dua ikut lima pi. Hindari lima titik lah. Kalau alif akhir masih boleh. Nah tapi kalau lam awal, oke. Gak apa-apa. Karena enak huruf ya. Ya memang su, pada prinsipnya di bagian situ biarkan ada penipisan. Jadi masalahnya bingung di mana penipisannya. Nah kalam kuncinya memang di kalam ini jangan sampai keputer. Misalnya terkadang tuh yang sering tuh keputer di situ, bagian itu. Keputer. Thank you.
emang di sini ada sedikit pemutaran ya. Iya, sering ke kantor. Nah, tapi posisi balik lagi. Posisi penuh nih kini lah. Iya, pusat telur. Kan telur. Piro biasanya emang apa ini? Ini, ini tiga. Tiga. Enak itu. Nah, ketebelan sedikit. Sedikit deh gitu. Rata bener. Kemudian turun deh aja. Nah, sedikit lebih turun. Untuk Ar-Roh, Ar-Rohim gitu kan ya, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Setengah titiknya. Oh, setengah titik. Itu terlalu datar. Kalau apa sih namanya? Hak normal. Nah, itu baru sedikit ya, lebih sedikit. Lurusan itu apa ini sih? Lurusan ya. Lurusan, tetap, ya. Titik. Udah bentar aja. Lumayan. Jadi dari sini ini seolah lanjutannya, seolah-olah walaupun enggak lurus banget ya. Seolah-olah. Seperti sejajar gitu ya. Seperti sejajar. Baru balik lagi. Dan seterusnya. Lanjut lah. Lanjut. Aduh, ya lanjut lagi. Kok dan seterusnya gitu. Kok ya pelajaran setelah lahir. Nah, akhirnya ada sedikit putar. Bodoh lah kalau justru, misalkan ini tadi garis ya, kau nyentuh garis tuh di situ. Nah itu ada di sepertiga bagiannya. Nah, aku terlalu ke ujung banget ini. Ini seharusnya udah mulai penipisan. Ini sih ya. Nah, di bagian ini ujungnya kayaknya tarian ini sedikit. Mau masuk aja kan? Nah, ada paruhnya. Kayak cucu E. Dan agak sedikit menumpul memang. Sedikit apa sih tuh ngayun sedikit ya, nggak betul-betul lurus.
Jadi bagian sini tuh agak cembung. Bagian sini tuh agak cembung. Nah, memang numpul nih. Memang dibikin numpul di sini. Enggak lancip. Nah, itu sob. Lengkung ini dia dengan lengkung ya? Ini enggak lurus tuh. Dia enggak lurus ya. Mana-mana. Nah, kalau ditarik garis, ini masih dia ada sisa dikit lah, enggak nyampe setengah ya. Ini setengah ini sama nih. Ini diajarinnya lurus. Terus panjang ngajar ya. Panjang ini sama panjang ke sini itu sama. Bodoh ya. Ini. Nah di area sini nih pas mulai naik memang tebel nih. Tapi ini kini su ngayun emang agak menipis. Gitu. Terus gua di ujung barulah dia mulai ada penebalan lagi. Nah ono su. Masih ketebalan segitu. Langsung naik. Oke, so. Tipis berapa tuh? Nah, tipis. Itu. Oke, so. Masih mabok. Baru 3 ya. Ini justru lebih panjang dari ini, so. Dari kode. Iki. Jadi memang kecil sekali sih ini, bulan ini di kurang lebih di sepertiganya lah. Enggak nyampe. Iki ning iki. Ketemu ya. Heeh. Dadi iki medun iki ini. Nah, gitu dia. Yang pertama iki satu titik. Titik apa tadi? Heeh, tuh. Kecil apa nih sami? Wih, sami kecil sinnya. Nah, ning rok iki su. Terlalu cepat menipis. Jadi kurang kantel sik iki. Kayak kekantelan ya iki, Cak. Rapi. Rok iki saiki su, saiki tenan tapi. Iya lho. Sekepok. Saiki tenan iki opo ne? Rok detone satu nek sendiri sini. Ya kan? Ya gitu mah teknik wae sih su. Ini dekor enggak butuh ngono iki. Nah. Oke. Okay. Tuh. Nyentuh garis iki ya. Di situ masih tebal. Yang nyentuh garisnya masih tebal. Setelah ikulah penipisan iki su. Makanya di bagian telur iki telur. Nah, jadi buat dua aja. Kan satu, iki satu ngono kan ya. Nah jadi kalau gak mungkin titik beratnya cara dibuat telur. Di sini nih orang ngebelet gimana sih? Nah titik beratnya tuh di sini nih. Terlalu mangap gak bisa? Nah kalau mangap bisa menyesuaikan lagi misalkan karena di situ ada ini bisa lebih ke sini bisa nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa. Nggak masalah di sininya. Ah nih kini nih kini nggak berubah nih kini. Nekuknya kan? Nggak nggak kuas sih, kadang sering terlalu nekan. Nah pas bagian pemutaran di sini sering terkena sih kalau nggak kuas. Berarti nggak kalam su? Nggak bisa aku cak. Wah mosok sih. Iya. Waduh lari ini malah. Kisah seperti tiga bagian gila. Masih sepenuh. Itu tuh. Terus penandanya sebenarnya sederhana ini kalau ditarik garis sini. Ki 1,5 ngono wis. Iya wis ngono wae. Tapi aneh juga.
satu titik ini. Enggak sampai satu setengah ya? Ini satu aja sih. Satu. Terus nongolmu ke sini gitu. Jadi ya, kalau ini dibagi tiga, nah sepertiga bagian keluarnya ini. Panjangan ya? Nah, terlalu kayak ada iki belakangnya. Makanya dia besarnya sedikit lebih besar dari alit tunggal. Kesan naik dulu. Aduh, itu tuh. Hakmu agak terlalu miring sih ya. Oh, dia mana tegak aja? Kayak Adolin, kayak Nun, kayak Nun ya kan? Terus kayak Sabil, apa? Nih bro, Baitun. Enggak kayak Dal gitu mas ya? Enggak lah, ya kalau bentuk seperti Dal, cuman miringnya enggak semiring Dal. Oh, enggak semiring Dal. Kurang besar ya? Sedikit ya, Su? Ini satu setengah ya? Kayak nibrah-nibrah yang tinggi gitu tuh juga enggak semiring dal mas ya. Satu setengah tuh nyampe situnya aja. Ya sampai gini loh ruh, sampai gini. Makanya kalau hitung dari sini satu setengah. Terus ini tetap sepertiganya dapat juga nih di sini. Nah di sini ini hampir ngebulat, makanya bentuknya sebetulnya kalau lihat dari mata nggak jauh beda dengan wow sebetulnya, meski nggak sama persis. Kurang besar dong. Kurang melek sedikit lah coro. Ibarat mata tuh kurang melek sedikit. Ukurannya pun seukuran wow. Lebarnya juga. Ini hampir membagi dua bagian yang nyaris sama. Jadi ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Nih, kiki tembus kokin. Coba gini. Gini tuh. Ini seperti sininya wau lah. Nah, aku bilang. Tetap enek kesan lengkung sih so, sedikit nggak nyampe setengah sih. Bisa ada kesan lengkung. Kisi satu. Ini pas di leher ini pas tengah-tengah. Kesan lengkungnya itu.
maksudnya. Nah ini pas main. Terus di sini agak dipatahin. Ini seperti garap gabe iki, sukun, sukun. Nah, sukun kan ini ya. Nah, kalau H. Yo sama prinsipnya. Itu bikinnya sama depannya itu juga sama. Nek ain piye, Cak? Nah, kalau ain dari Hamzah. Kepala Hamzah. Hamzah, jelas Hamzah. Cuman tarikan keduanya, ketiganya. Nah, pas tarikan ketiganya ini kita bikin lentur itu dia sejajar ini, Cok. Udah segi karunya. Ah, sejajar, pada prinsipnya sejajar, tapi bisa lebih lebih ikan, bisa lebih melebar, bisa menyesuaikan ikutin ruang kayak gitu, Cok. Kalau lebih-lebih dikit katanya kan gak apa-apa. Kisu. Nah, kayak jangan aja. Yang ini, tarikan ini tuh datar. Oh, datar. Nah gitu, jadi ini kayak segitiga gini ya. Ini kita datar gitu. Satu kalam. Satu pancing mata. Ya. Jeronya satu mata aja. Ini ya, satu kalam. Satu kalam. Yang ini sih agak ada ini kayak kayak ini seolah-olah ya. Muk ke situ tuh. Seolah-olah tuh. Tebalnya biarkan sampai sini, sampai lewat satu kalam juga. Melolok mana? Mungkin ini muter ya, pas tarikan ini. Nah, muter semua. Nah. Yang sini cenderung lurus, yang sini lurus melengkung. Enggak banyak. Sedikit. Sedikit. Terus dari sini ini langsung naik nih.